Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Untuk video hari ini, Nina akan bongkarkan satu kes pembunuhan. Bukan. Bukan satu pembunuhan tapi beberapa pembunuhan yang dibuat oleh seorang pelaku sahaja. Dia bunuh suami dia, mak mertua, bapa mertua dan juga tiga yang lain. Trik pembunuhan dia, dicampurkan racun sianida ke dalam makanan ataupun minuman diorang ni dan perbuatan dia tak pernah terkantui selama 14 tahun guys. Sebabnya semua family members diorang ni ingat yang mangsa-mangsa tadi meninggal disebabkan penyakit natural, benda biasa yang tak pelik lah dan bukan bermotifkan pembunuhan. Bila polis dapat report pasal kes ni, diorang korek kubur semua mangsa-mangsa ni pada hari yang sama juga. Dokumentari kes ni sebenarnya dah pun ditayangkan dekat Netflix yang bertajuk Curry and Cyanide. So kalau korang nak lebih detail pasal kes ni, korang boleh tengok dekat Netflix, okay? So korang boleh grab snap korang sekarang sebab kita akan bongkarkan dan kita akan sama-sama kupas tentang kes pembunuhan yang penuh dengan penipuan. And so without wasting any time, let's get started. Kisah Jolie Joseph ni bermula di sebuah tempat yang terletak di Kerala, India. Jolie digambarkan sebagai seorang penyayang, peramah dan sangat-sangat sayangkan keluarga dia. So, sesiapa je yang kenal Jolie ni, diorang memang akan rasa selesa dengan dia sebab dia pandai ambil hati. Jolie ni berasal daripada sebuah keluarga petani yang beragama Katolik dan berasal dari Katapana. Sebenarnya, dia memang tak suka dengan kehidupan dia yang lahir sebagai seorang anak petani. Sebabnya, si Jolie ni memang suka melawak dan kalau boleh, dia nak kehidupan dia tu lagi better dari sekarang. Bila Jolie telah meningkat dewasa, dia pun sambunglah pelajaran ke sebuah institut teknologi kebangsaan di India. Tapi dikatakan Jolie ni, dia tak habis study pun dan dia tipu orang, dia kata dia dah ada ijazah, dah ada kelulusan. Lepas tu Jolie ni telah berkenalan dengan seorang lelaki, anak sulung daripada keluarga Kudatai Purnamatam iaitu Roy Thomas. Pertemuan pertama diorang adalah dekat rumah saudara diorang. Masa tu ada majlis masuk rumah baru pada tahun 1997. Sejak dari hari tu, diorang ni dah mula rapat dan saling berbalas surat. Ayah Roy Thomas ni ataupun Roy ni bekerja sebagai kerani kanan di Jabatan Pendidikan, manakala mak Roy ni pula adalah seorang cikgu. Jadi Roy ni pula dia ada dua adik-beradik, seorang adik lelaki dia yang bernama Rojo Thomas dan adik perempuan dia bernama Renji. Hubungan Jolie dengan Roy sebenarnya bukan sebagai kawan biasa, dah jadi luar biasa yang mana diorang berdua ni bercinta. Hubungan romantik diorang ni mula mekar macam mawar pada hujung tahun 1997 tu juga. Bagi Jolie, keluarga Roy ni adalah keluarga yang kaya raya, yang stable dan boleh bagi kesenangan dekat dia, tak macam keluarga dia yang orang kata apa, sebersederhana je. So dia fikir kalau dia kahwin dengan Roy, dia dah tak perlu hidup susah macam ni lagi, semuanya akan jadi lagi baik. Jadi tak lama kemudian, akhirnya si Roy dengan Jolie ni decide untuk berkahwin. Pada asalnya, si ayah Roy ni tak setuju hubungan perkahwinan diorang sebab dikata korang ni bersaudara, so dia macam boleh tak cari orang lain je. Tapi mak Roy ni okey je, dia yang cepat-cepat nak kahwinkan diorang sebab dia fikir Jolie ni dia ada kelulusan, ada ijazah kan. Jadi dia fikir mungkin lepas diorang berdua ni kahwin nanti, si Jolie ni boleh cari kerja yang lagi baik. Tapi selepas Jolie berkahwin dengan anak dia, si Jolie ni tak kerja guys. Dia jadi suri rumah sepenuh masa dan dia tinggal bersama-sama dengan mertua dia. Sampailah pada tahun 1999, akhirnya si Jolie ni telah melahirkan anak pertama dia yang diberi nama sebagai Remo. Yang ni adalah anak lelaki dia lah. So, orang pertama yang jadi mangsa kepada si Jolie ni adalah mak mertua dia sendiri, iaitu Anama Thomas. Kes ni bermula bila mak mertua ni asyik tanya dia bila nak cari kerja. Macam sayanglah kau ada ijazah, ada kelulusan tapi kau duduk rumah, kau tak ada kerja. At least kalau kau kerja, bebanan kehidupan tu, bebanan orang kata kewangan tu kuranglah sikit. Jadi macam dia dengan Roy ni bolehlah sama-sama kongsi susah senang tu. Lagipun keluarga Roy ni jenis yang mementingkan pembelajaran dan juga kerjaya. So mak dia rasa macam rugi sangat lah kalau Jolie ni ada kelulusan tapi asyik terperap dekat dalam rumah je. Masa ni si Jolie dah mula tak selesa sebabnya mak mentua dia asyik tanya dia bila nak kerja, bila nak kerja. Akhirnya dia pun tipulah mak dia. Dia kata dia dah dapat kerja sebagai seorang pengajar di sebuah kolej di Kottayam. So untuk buktikan kata yang dia betul-betul bekerja tu kan, dia akan keluar daripada rumah mertua dia dan hanya balik ke rumah diorang ni pada waktu weekend. Tapi ke mana Jolie ni selalu menghilang pada weekdays tu, tak tahu sampai ke hari ni. Masa ni dikatakan si Jolie dah mula rapat dengan sepupu Roy yang bernama MS Matthew yang merupakan manager barang kemas. Makin lama Jolie ni dah tak mampu nak menipu mak mertua dia lagi. Jadi dia fikir dia kena buat sesuatu supaya semua tekanan dia ni berakhir. So dikatakan dia telah ke klinik veterina pada tahun 2002 untuk membeli racun sianida. Racun dia beli tu, dia guna dekat mak mertua dia tadilah. Dia buat macam mana? Dia campurkan racun sianida tadi tu ke dalam sup and then mak mertua dia makan.
dan mak mertua dia telah meninggal pada 22 Ogos tahun 2002. Kematian mak mertua dia ni tak mencurigakan ahli keluarga yang lain sebab diorang fikir mak mertua dia meninggal disebabkan kena serangan jantung. Selepas mak mertua dia dah tak ada, so Jolie ni macam rasa bebas sikit lah, rasa boleh conquer rumah tu sebab tak ada lagi yang akan tanya dia pasal kerja. So dia bebas untuk buat apa sahaja yang dia suka. Sampailah pada tahun 2004, Jolie ni lahirkan anak yang kedua yang diberi nama sebagai Roland. Mangsa Jolie yang seterusnya adalah bapa mertua dia pula yang bernama Tom Thomas. Bapa mertua dia ni pula ada tanah yang agak luas lah, dan bapa mertua dia plan nak bagi tanah tu dekat adik Roy yang bernama si Rojo tadi. Masa tu Rojo ni dikatakan tak ada dekat India, tengah bekerja dekat Amerika. So si Jolie ni dah mula risau kalau-kalau si suami dia tak dapat harta bapa dia. Jadi daripada apa yang Nina baca, dikatakan Jolie ni telah membuat wasiat palsu yang mewariskan semua harta Tom Thomas tadi kepada suami dia. Lepas tu pada 22 Ogos, selepas 6 tahun dia bunuh mak mertua dia, dia telah meracun bapa mertua dia dengan menggunakan racun sianida juga. Dia campurkan racun tadi tu ke dalam ubi rebus dan bapa mertua dia makan. Doktor pun telah mengesahkan yang si Tom ni meninggal disebabkan serangan jantung, so postmortem pun tak dibuat. Pada 30 Oktober 2011, akhirnya mangsa yang ketiga si Jolie ni adalah suami dia sendiri. Dia dijumpai terbaring tak sedarkan diri di atas lantai bilik air, muntah dan juga mulut dia ni berbuih-buih. Bila dia dibawa ke hospital dan dibedah siasat, doktor sahkan sebenarnya dia ni telah meninggal disebabkan keracunan sianida. Walaupun pada masa ni family Roy dah mula rasa macam ada yang tak kena tau, tapi Jolie macam biasalah, dia memainkan peranan yang penting supaya benda ni tak terkantui. Dia pun cakap lah yang Roy ni selalu mabuk-mabuk sebabnya dia stres, bisnes dah orang kata apa semakin merosot, hutang pula makin bertambah. So dia telah campurkan racun sianida tu ke dalam arak and then dia minum sebabnya dia nak bunuh diri. Lepas polis dah dengar statement daripada Jolie kan pasal ni, so polis rasa macam okay, kes ni adalah kes bunuh diri, tak ada motif pembunuhan dan diorang pun tak siasat lah kes ni lebih lanjut. Tapi pakcik Roy itu abang kepada mak si Roy ni iaitu Matthew tak puas hati dengan kejadian ni dan dia rasa macam ada yang tak kena. Dia nak sangat kes kematian Roy ni disiasat dengan lebih teliti dan mendalam. Disebabkan pakcik Roy ni nampak macam kata apa beria sangat, so dia pun kena aim guys. Dan dia telah menjadi mangsa Jolie yang keempat. Pada tahun 2014, Jolie telah campurkan racun sianida tadi ke dalam minuman Matthew dan dia pun meninggal. Pada masa ni dikatakan si Jolie dah pun ada affair dengan sepupu suami dia yang bernama Shaju Zacharias. Shaju ni pula bekerja sebagai seorang guru dan ada pendapatan yang tetap lah. So bagi Jolie, Shaju ni adalah jaminan dia untuk dia hidup senang nanti. Tapi untuk bersama dengan Shaju, si Jolie ni kena hapuskan orang-orang yang akan menghalang hubungan diorang sebabnya si Shaju ni dah pun berkahwin. Mangsa yang seterusnya adalah Shalju Alvin iaitu anak Shaju sendiri. Pada 1 Mei 2014, Jolie telah meracun anak Shaju dengan racun sianida dan budak tu telah pun meninggal beberapa hari kemudian. Masa tu dia datang ke rumah Shaju sebab diorang ni ada majlis sikit dan dia telah offer untuk buat breakfast. Lepas tu dia suap si Alvin ni makan dan budak tu jatuh sakit berhari-hari dan kemudian meninggal. Selepas si Alvin ni meninggal, diorang memang tak syak apa-apa sebabnya si Alvin ni memang ada penyakit asma sejak dari kecil. Selepas dia dah settle mangsa yang keempat ni, dia target pula untuk membunuh bini Shaju yang bernama Celine. Pada 11 Januari 2016, jadi Jolie ni ajak Celine untuk berjumpa dengan doktor gigi dan masa ni lah dia telah campurkan racun ke dalam air minuman Celine dan dia bagi Celine minum. Selepas Celine meninggal, Jolie ni keraplah ke rumah Shaju untuk berjumpa dengan dia dan diorang pun telah nikah pada 2017. Perkahwinan diorang berdua ni memang membuatkan family members yang lain rasa sangat pelik. Walaupun diorang nampak Jolie ni macam kerap ke gereja, seorang ibu yang penyayang dan disukai ramai, tapi kan adik Roy ni rasa macam ada yang tak kena sebenarnya. Pada Jun 2019, akhirnya Rojo pun telah membuat report polis sebab dia tak percaya yang abang dia bunuh diri. Dia juga nak siasat tentang wasiat ayah dia yang tahun 2018 dulu pasal pemberian harta keluarga kepada Jolie. Lepas polis dapat report daripada adik si Roy, polis pun telah memulakan siasatan dan mengumpul bukti. Tak lama lepas tu, Jolie ni pun telah kena tangkap dengan polis pada 5 Oktober 2019. Tapi kan Jolie ni tak ditangkap bersendirian, ada dua lagi yang bersama dengan dia iaitu MS Matthew yang merupakan saudara dia dan Praja Kumar, tukang emas yang selalu membekalkan racun sianida kepada Jolie. Kalau korang pelik macam mana tukang emas ni boleh ada racun sianida, dikatakan tukang emas ni akan menggunakan racun sianida tu untuk cuci barang kemas. Selama bertahun-tahun, ramai ahli keluarga si Roy ni telah meninggal tapi tak ada seorang pun yang rasa macam kejadian ni macam pelik sangat, kenapa? Sampailah Jolie dah bunuh mangsa dia yang ke-6, barulah diorang rasa macam ada yang tak kena. Itu pun adik si Roy tu rasa tak mungkin abang dia akan bunuh diri. Jadi sekarang ni Jolie ni masih ada dalam penjara dan kes ni sebenarnya masih lagi dalam prosiding mahkamah. Dia telah disabitkan dengan kesalahan membunuh, konspirasi jenayah dan memalsukan dokumen, manakala MS Matthew dengan Praja Kumar tadi pula didakwa dengan konspirasi dan hasutan. Update untuk tahun 2023 ni dikatakan si Jolie ni memang mengaku yang dia telah membunuh ke semua mangsa-mangsa dia.
Seram eh, sebab segala harta, segala kepercayaan dan harapan dihancurkan macam tu je. Sanggup bunuh keluarga sendiri semata-mata nak harta dorang. Padahal harta dorang tu bukannya harta asal dia, maksudnya harta mertua dia, bukan harta daripada mak bapak dia sendiri. Paling geram eh, orang sibuk pasal harta orang lain. Padahal dia tu adalah orang luar yang masuk ke dalam keluarga dorang ni. Seriously, cerita ni memang Ina geram betul bila baca kes pasal si Jolie ni. Okay guys, Ina rasa itu sajalah untuk hari ni dan Ina harap korang suka dengan perkongsian Nina pada kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga, dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.